Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nana, dan selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali pembelajaran PTM dengan Bu Yanti. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang persegi. Apakah kalian masih ingat apa itu persegi? Coba jelaskan lagi pada Ibu, apakah persegi itu? Persegi adalah, kemarin kalian sudah catat itu. Dibuka lagi bukunya. Ingat kembali, persegi adalah bangun datar segi empat yang mempunyai empat buah sisi sama panjang. Kan empat buah sisinya kan? Coba ulang kembali. Persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki empat buah sisi yang sama panjang. Nah, anak-anak, kemarin sudah Ibu terangkan sejelas-jelasnya tentang persegi, yaitu mencari kelilingnya dan mencari luas persegi, ya kan? Hari ini kita akan lanjutkan dengan bangun persegi panjang. Siap semua belajar? Siap. Kalau sudah siap, perhatikan. Ibu akan menjelaskan konsep apa itu persegi panjang. Kalian tulis ya di buku kalian. Persegi panjang. Persegi panjang adalah, persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Nah, kalau persegi panjang, dia punya dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Apakah sisi sejajar itu, Bu? Kita lihat, Ibu terangkan. Nah, kita lihat di sini. Persegi panjang itu bangunnya sisinya yang sejajar ada dua pasang yang sama panjang. Lihat ya, ini Ibu beri contoh gambar persegi panjang. Nah, anak-anak, perhatikan. Ini yang bangunnya ini. Mana yang sejajar? Coba kalian lihat bangun ini ya. Yang sejajar adalah garis sebelah atas ini dengan garis ini. Kemudian satunya lagi yang sejajar yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini. Paham? Jadi ini yang sejajar ada dua pasang. Dua pasang tapi panjangnya berbeda. Paham? Nah, jadi dia ini kita tulis di sini ya. Kita kasih nama aja dulu A, B, C, D juga kayak kemarin. Apakah namanya mau diganti? Tetap ABCD ya, biar mudah. Nah, sekarang kita lihat sisi
persegi panjang. A, B, C, D ini satu. Yang sejajar yang mana? Yang AB dengan yang CD, ya. Satu sisi AB dan sisi CD. Keduanya yang sejajar adalah sisi BC dan sisi AD. Nah, BC dan AD. Jadi yang sejajar itu ada satu pasang lagi, jadi ada dua pasang, ya. Yang sejajar ada dua pasang, panjangnya berbeda. Ini adalah sisi yang AB sejajar dengan yang CD. Kemudian sisi yang AD bersejajar dengan yang BC. Paham? Jadi ada satu pasang menjadi dua pasang. Anak-anak, kalau ibu jelaskan perhatikan ya. Kalau tidak perhatikan di luar saja. Kita lanjutkan lagi. Ini kita hapus dulu ya sayang ya. Kita hapus dulu ini. Nah, anak-anak, untuk keliling seperti kemarin, kita lihat Atari aja kita suruh keliling supaya dia tidak terlalu gendut, ya. Setuju? Setuju. Jadi si Atari keliling dari A, kemudian dia ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Dia mengelilingi, ya. Nah, sekarang kita buat di sini. Keliling persegi panjang. Tuliskan, Bu. Iya, ditulis. Keliling persegi panjang, kita lihat AB, ya. K sama dengan, jadi yang sejajar dulu. AB ditambah sama yang sejajar adalah apa tadi? CD, AB tambah CD ditambah yang sejajar satunya adalah BC dan AD. Nah, yang ini kan sama ya, AB dengan CD ini kan sama, ya. Kemudian ini juga sama nih, bisa. Kalau yang sejajar kan panjangnya sama nanti, ya. Nah, jadi keliling sama dengan dua kali yang panjang ini, panjang ditambah dua kali lebar. Nah, lebar. Nah, jadi BC dan AD namanya lebar, ya. Kita kasih nama lebar itu L aja, kecil L, lebar. Kemudian yang AB dengan DC ini kita setulis panjang, jadi P. Nah, lambangnya P, panjang artinya, ya. Nah, jadi kalau kelilingnya dia dua kali panjangnya dan dua kali lebarnya, itu dibikin rumus K sama dengan dua kali dalam kurung panjang ditambah lebar dikurung. Jadi sama dengan K sama dengan dua kali P kecil tambah L kecil. P kecil dan L kecil adalah artinya panjang dan lebar. Ya, sudah anak-anak. Lihat sini semua nih tangannya. Perhatikan supaya ngerti. Jadi yang namanya sisi sejajar yang ini yang agak panjang itu disebut P kecil atau panjang?
Sisi yang sejajar yang agak pendek ini namanya L atau lebar. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham seperti ini rumusnya kita akan pakai rumus baku. Itu rumus baku namanya. Kita hapus dulu yang ini ya. Nah, sekarang kita mau, jadi anak-anak supaya ngerti, yang P ada di sini P, dan ini P, yang ini lebar, dan ini lebar. Jadi rumusnya P-nya ada 2, lebarnya ada 2. Paham, Ragil? Lihat sini loh, lihat sini. Itu nah, ada panjangnya ada 2, karena dia sepasang. Lebarnya ada 2, makanya dia sepasang ya. Jadi rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Disingkat menjadi 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Disingkat rumusnya 2 kali P ketambah L. Ngerti? Kalau mengerti, sekarang coba kita buat angkanya. Ini sudah tahu, ini kan ini P, ini S, sudah tahu kan? Sekarang kita ganti angka. Di sini angkanya misalnya 10 panjangnya, lebarnya 5. 10 meter panjang, lebarnya 5 meter. Lebarnya 5 m. Kita masukkan pakai rumus, kita kerjakan pakai rumus buat di sini. Buat di sini ya. Nih Ibu hapus dulu ya. Karena sudah tahu kan kalau ada rumusnya kan? Jadi kita masukkan di rumus yang baku langsung. Kita masukkan di rumus yang baku yaitu Pak dulu masker. Keliling sama dengan rumusnya kita pakai 2 kali dalam kurung P tambah L. Jadi kita taruh di dalam sini angkanya 2 kali berapa P-nya, lihat. P-nya berapa panjangnya? Panjangnya berapa? Berapa panjangnya? 10 meter ditambah lebarnya berapa? 5 meter. Sekarang cara mengerjakannya, K sama dengan atau keliling sama dengan dalam kurung duluan dikerjakan, duluan ditambah. 10 tambah 5 berapa? Berapa? 15 meter tambah meter, meter saja. Kemudian 2 kali turunkan. 2 kali 15 berapa? Kamu harus hitung ke sini. 15 dikali 2 harus dikalikan dengan dicakar di oretan. 2 kali 5 itu 10, tulis 0 simpan 1. 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 3, hasilnya 30. 30 meter. Ya. Catat di bukumu contohnya biar paham. 1. Pertama tulis dulu rumusnya, K itu atau keliling sama dengan 2 kali P tambah E dalam kurung. Ini kan rumus, harus tulis terus. Setiap ngerjakan soal harus tulis ini. Nah jadi K lagi, masukkan tadi soal nomor 1 berapa? Berapa soalnya? 15 sama 10. K sama dengan 2 kali dalam kurung 15 meter tambah 10 meter ya? Iya. Ini kah? Iya. Nah sekarang K lagi, keliling sama dengan, kita hitung dalam kurung dulu. Berapa ini 15 tambah 10? 25. 25 M-nya satuannya meter. Baru kalinya turunkan tanda kali dan 2. 2 kali 25. Sekarang keliling sama dengan 2 kali 25 ini cari di sini berapa hasilnya. Begitulah. Sekarang nomor 2-nya. Nomor 2-nya soal itu adalah tulis dulu rumusnya, K sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Keliling sama dengan 2 kali, berapa itu soal? Berapa panjangnya? 8 sama 4. 8 meter tambah 4 meter. Keliling sama dengan, nah 8 meter tambah 4 meter itu kan 12 meter ya. 2 kalinya diturunkan. Sekarang hasilnya carilah di bawah, tek 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 tek. Nah begitu. Ya. Sudah? Selesaikan dulu soal masuki. Selanjutnya yaitu luas
per luas persegi panjang. Ya betul. Luas persegi panjang. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang keliling dengan rumusnya K sama dengan 2 kali P tambah L. Sekarang, luas persegi panjang seperti tadi, seperti kemarin kita belajar. Persegi, luas itu adalah bagian dalam dari bangun persegi panjang itu. Nah, bukan keliling-kelilingnya saja, tapi bagian dalamnya. Nah, jadi tadi kita contohnya adalah 10 dengan 5 ya. Berarti kita buat kotak perseginya ini, yang panjang ini 10, tetapi yang di lebarnya itu 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti sampai di sini kita harus sama. Kita hapus begini aja. Anak-anak perhatikan, dan kalian boleh buat seperti ibu bikin. Kalian bikin juga persegi panjang seperti ini. Kotaknya kita hitung ini. Ini kotaknya ya. 10 ini panjangnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kotaknya ada 10. Yang ke atasnya 5 aja. Nah, anak-anak seperti ini bangunnya. Kita menghitung luas. Jadi kita lihat, kita contohkan dengan kotak persegi kecil, kotak persegi panjang kecil. Nah, sekarang ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang adalah panjangnya 10 persegi kecil ya, persegi panjang kecil. 10 persegi panjang kecil. Ini panjangnya, P-nya, P. Kemudian L-nya atau lebarnya, kita hitung 1 2 3 4 5. 5 persegi panjang kecil. Nah, jadi nanti kita hitung sama-sama ada berapa luas dalamnya. Ya. Ayo, nanti kita hitung sama-sama. Menggunakan rumus yang baku. Nah, rumus bakunya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Sekarang kita akan menghitung luas. Coba-coba, perhatikan. Sudah siapkah itu? Ini ibu hapus dulu ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah bangun persegi panjang. Gua akan gambar dulu ya. Ini ada bangun persegi panjang. Nah, bangunnya kecil aja, tapi ada angkanya. Untuk menghitung luas dan keliling.
belajar kan teriak-teriak sebenarnya. Injir-injir di jalan. Nah, ini P-nya panjangnya kita tulis 20, lebarnya 15. CM. Anak-anak lihat, ini ada soal. Soal latihan. Dia ini persegi panjang. Nah, kita tahu ini panjangnya ada P, P-nya 20 cm dan lebarnya ada 15 cm. Bagaimana mengerjakannya dengan rumus ini? Kita buat rumusnya dulu. Luas sama dengan, rumusnya tulis dulu, P kali L. Sekarang luasnya sama dengan, kita masukkan P-nya berapa? Panjangnya 20 cm. Kita kalikan lebarnya 15 cm. Nah, kita harus cari oretan, di oretan ini kita kalikan ya. Tulis di sini, kita oretannya di bawah sini aja. Ya, supaya paham di atas ya. 20 dikali 15, perhatikan caranya. 5 dikali 0 itu 0. 5 dikali 2, 10. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. Tambahkan 0, 0, 3. Berarti hasilnya adalah 300. 300 cm dikali sentimeter, sentimeter pangkat 2. Paham anak-anak? Ya. Jadi untuk mencari hasilnya kita kalikan di atas sini. 5 kali 0, 0. 5 kali 2, 10. Tulis semua karena tidak ada yang disimpan. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 2, 2. Tambahkan. Udah nyambuk. 0, 0, 3. 300 ya. Bu hapus ini. Ini cara mencari seperti ini di kertas oretan. Nah, jadi hasil yang contoh itu adalah ini hasilnya. Bagaimana Bu dengan kelilingnya? Kalau kelilingnya, kita akan cari di sini keliling yang ini. Soal K sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Kita masukkan keliling sama dengan 2 kali P-nya berapa? 20 cm tambah 15 cm lebarnya. Sekarang 20 tambah 15 adalah 35 cm. 35 cm. Kemudian dua kalinya kita turunkan. Nah, kita hitung 35 kali 2 buat di sini. 35 dikali 2. Nah, perhatikan sini tadi saya dekatnya. 2 kali 5, 10, tulis 0-nya, satuannya, simpan puluhannya, 1. 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7, jadi hasilnya adalah 70. Jadi kelilingnya sama dengan 70 cm. Karena cm-nya 1, ya tetap ya tidak dipangkat. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, catat lagi di buku kalian, biar paham. Nah, anak-anak. Rumus baku luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L, artinya L ini luas, L besar ini luas, sama dengan panjang dikali lebar. P kecil adalah panjang, L kecil adalah lebar, jadi luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan P kali L, ini ada soal yaitu persegi panjang dengan soal P-nya atau panjangnya 20 cm. Lebar 15 cm. Hasilnya adalah 20 cm kita masukkan dikali 15 cm. Hasilnya 30 cm. Cm kali cm, cm pangkat 2. Disebut juga cm persegi. Nah, untuk kelilingnya ini, rumus kelilingnya ya 2 kali P tambah L. K atau keliling sama dengan 2 kali kita masukkan panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Kemudian kita turunkan, kita hitung duluan yang dalam kurung. 20 tambah 15 itu 35 cm. Kemudian 2 kalinya kita turunkan. Jadi 2 kali 35 hasilnya adalah 70 cm.
Karena sentimeternya tidak dikali, jadi sentimeter saja, tidak dipangkat ya. Sampai di sini anak-anak paham semuanya? Paham. Ya, baiklah kalau enggak paham, sebentar Ibu beri soal ya. Soal latihan. Kalau tidak sempat kerjakan di sekolah, boleh nanti kerjakan di rumah. Ini soalnya, carilah keliling atau K besar dan luas atau L besar dari persegi panjang. Satu, P sama dengan 25, L-nya sama dengan 10 M. Nomor dua, P-nya sama dengan. Ibu ya, Andi. Iya. Anda punya buku agama lebih nggak? Tanya Nikan, dia tahu. Thank you. Iya. 30 cm cm ya. L kecilnya sama dengan 20 cm. Soal nomor 3. P kecilnya sama dengan 120 meter. L-nya sama dengan 100 meter. Soal nomor 4. P kecilnya sama dengan 250 meter. Lebarnya sama dengan 125 meter. Nah, ini soalnya 4. 4 soal aja. Tapi carilah keliling dan luasnya, ya. Nah, jadi ini soalnya 4 saja, tetapi kamu cari keliling dan luasnya. Paham anak-anak? Paham. Iya. Paham, bagus. Soal sudah Ibu tuliskan, 4 buah soal saja. Soal mencari keliling dan luas persegi panjang. Kalian kerjakan di rumah karena waktunya tidak cukup untuk mengerjakan di sekolah. Nanti kalian kirim hasil pekerjaanmu ke WA Ibu Japri ya. Jadi anak-anak, untuk mencari ruas dan keliling persegi panjang, kalian sudah pahami dan Ibu sudah jelaskan dari tadi. Semoga kalian paham. Tetapi jika belum paham atau kurang paham, kalian bisa buka kembali video yang Ibu kirimkan. Demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mencari keliling dan mencari luas dari bangun persegi panjang. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dan Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar anak-anak. Jangan lupa mengerjakan PR-nya di rumah ya.